telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo. Oke nih pemirsa, masih seperti biasa dengan saya Rizal dan rekan saya Jamal. Pak Jamal. Oke, nah, Pak. Kita seperti biasa akan memberikan peluang atau ide-ide usaha yang ada di Maxindo pastinya. Nah, untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah pembuat es, pembantu restoran ya, Pak. Restoran, pembuat es itu membantu restoran. Nah, mesinnya sudah ada di belakang kita nih pemirsa. Nah, pasti pemirsa di rumah ingin tahu detailnya seperti apa. Betul, nah, cara kerjanya mesin ini seperti apa. Nah, langsung kita tanya langsung dengan Pak Jamal. Siap, Pak. Oke, Pak Jamal. Oke, Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak, ini mesinnya bentuknya udah lucu banget ya Pak. Betul, Pak. Lucu sekali ya kan, sangat bagus bentuknya. Nah, ini mesin pembuat es pastinya ya Pak. Betul, Pak. Pembuat es. Nah, mesinnya ini pembuat es. Dengan tipe apa, Pak? Ya, dengan tipe MKS ICU 75, Pak. MKS ICU 75 nih, pemirsa. Nah, bahannya juga dia sangat stainless dan ada fiber-fiber ini ya, pelatnya ya, Pak. Ada fiber-fibernya juga. Nah, ini untuk wattnya berapa, Pak? Wattnya 450 watt. 450 watt. Betul, jadi lumayan Rizal. Cukup kecil ya, Pak. Seperti kulkas-kulkas ya, aja, Pak. Lumayan. Nah, seperti kulkas-kulkas aja pada umumnya di rumah. Nah, wattnya juga lumayan juga sih. Betul. Nah, jadi emang ini untuk diperuntukkan untuk pendukung usaha-usaha restoran ya. Betul, Pak. Nah, jadi ini mesinnya sangat bagus sekali. Oke, untuk wattnya 450, nah dengan tipe MKS ICU 75. 75. Nah, dengan kapasitasnya berapa? Kapasitas 35 kilo. 35 kg per 24 jam. Berarti per 1 hari 1 malam ya, Pak? Betul, Pak. 1 hari 1 malam produksinya 35 kg. Nah, untuk per proses dia turunnya berapa, Pak? Dia 50, Pak. Untuk proses cetakannya pasti. Untuk proses 50 piece. 50 piece. Nah, dan untuk mesin ice cube ini itu bentuknya dia kotak ya, Pak? Kotak, Pak. Kotak. Kalau misalkan ice cube itu biasanya kan bulat dan bolong dia. Bedanya itu. Oke, Pak, kita untuk dapatnya apa aja nih dari mesin ini? Nah, kita buka aja, Pak Rizal. Boleh, kita buka. Pasti di dalam ada sesuatu. 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 Mungkin di pemirsa di rumah ingin tahu dalamnya apa tuh? Ya, pasti. Pastinya? Garansi. Garansi, pemirsa. Ini pastinya nih, kalau beli mesin di Maxindo pastinya dapat garansi servis selama 1 tahun di luar spare part. Pokoknya prosesnya gampang ya, Pak. Betul, Pak. Tinggal diisi saja di sini, kolom sini, langsung ke bagian Maxindo. Maxindo pastinya, oke? Okay? Nah, selain kartu garansi dapat apa lagi, Pak? Manual book, Pak. Manual book, pemirsa. Nah, kita ada manual book. Jadi, misalkan pemirsa tidak tahu cara menggunakan seperti apa, langsung dilihat di sini. Betul. Di sini lebih komplit ya, Pak. Iya. Semua ada. Nah, jadi mudahnya gitu. Ya. Oke? Ya, ada selang juga. Ada selang juga. Nah, ini fungsinya selangnya untuk apa, Pak? Ya, untuk input air, Pak. Input air. Nah, ini selangnya untuk input air. Kita dapat selang juga. Nah, ini... Selangnya dua ya, Pak? Iya. Dia ada buat sambungan, Pak Rizal. Oh gitu, buat sambungan. Kalau dia juga dapat filter. Oh, dapat filter. Kalau tipe ini emang dapat dia, Pak. Setiap tipe mesin es dengan tipe ice cube ini dapat ya, Pak? Dapat ya. Dia dapat filter. Jadi pemirsa di rumah harus siapkan toran air. Toran air untuk penampungan airnya langsung ke filter sini. Nah, dari filter sini dihubungkan langsung ke mesin ini ya, Pak. Betul. Nah, jadi ke mesin ini. Jadi udah ada semuanya tuh lengkap. Ya. Filternya sudah dapat. Dan apalagi, Pak? Pasti sendok es, sekop atau sekop es ya. Ini sekop esnya juga dapat. Nah, cukup unik juga sih. Bahannya juga dari plastik ya, Pak? Iya. Oke. Okay. Itu aja. Nah, ini untuk mesin ini. Dalamnya udah gini aja, Pak ya? Udah gini aja. Dalamnya kayak gini aja. Nah, untuk cara penggunaannya juga gampang, tinggal dicolok saja pemirsa. Langsung dipencet ya, Pak. Pencet. Nah, untuk settingannya di mana, Pak? Nah, settingan di sini. Nah, untuk settingnya di sini. Terus settingannya mudah nggak, Pak? Mudah, Pak. Mudah. Dia tinggal dicolok, tinggal colok, pencet, pencet,
On? Udah, tunggu. Udah langsung tunggu. Oh, gampang kurang banget. Lebih mudah. 25. Kurang lebih 25 menit. 25 menit. Nah, prosesnya. 25 menit proses langsung jadi ice-nya. Betul. Jadi cukup lumayan banyak juga ya, Pak. Iya, cepat juga ya maksudnya, cepat juga. Langsung dipencet, jadi mudah yang mudah banget, tinggal dipencet aja, langsung tunggu 25 menit, langsung dia proses dan panen ya, Pak. Betul, Pak. Panen. Nah, ya, tunggu apa lagi pemirsa di rumah? Langsung saja ambil handphonenya, telepon nomor di bawah ini. Atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa, nah. Jadi mesinnya ini udah benar-benar bagus, langsung tuh. Order aja udah. Pokoknya kita juga punya cabang, 22 cabang di seluruh Indonesia. Betul, Pak. Jadi jangan takut kejauhan belinya di mana, langsung klik web kami di www.maxindo.com. Cari alamat cabang terdekat di rumah Anda. Betul. Jadi tinggal searching, cari alamat terdekat. Di situ sudah ada, nomor-nomor salesnya juga sudah ada. Tinggal dihubungin, langsung datang ke Maxindo. Order mesin ICU 75 ini. Nah, dengan ICU 75 dengan kapasitas 35 kg betul. Per 24 jam. Iya, oke, Pak. Udah gitu ya, Pak. Udah gitu. Ada lagi nggak, Pak? Ya, paling nanti kita praktek. Oh, kita ya, praktek. Kita coba. Nanti kita akan praktek, pemirsa. Ya, sebelum kita praktek, kita tutup dulu ya, Pak. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Setelah yang satu ini, kita akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pengaduk adonan serbaguna Dove Mixer Maxindo berfungsi untuk membuat berbagai macam adonan tepung seperti roti, kue, mie, kulit pastel, adonan cheese stick, adonan kerupuk, kulit pangsit, dan lain-lain. Tabung stainless steel menjadikan adonan selalu higienis, daya listrik kecil yang menjadikan biaya lebih hemat, desain kecil, kokoh, dan handal sangat mudah dioperasionalkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Usaha es krim semakin menjanjikan dengan variasi mesin es krim yang berkualitas. Maxindo menyediakan jenis-jenis mesin es krim yang akan melejitkan usaha Anda. Salah satunya adalah mesin hard ice cream tipe MKS HIC20. Mesin ini dilengkapi dengan pisau putar yang presisi dengan suara halus dan minim getaran. Terdapat layar LCD yang memudahkan Anda dalam mengoperasikan mesin ini. Mesin ini menghasilkan tenaga besar namun hemat, cepat, dan stabil. Mesin terbuat dari bahan stainless steel yang awet dan mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dengan menggunakan ice crusher, membuat es serut terasa sangat mudah dan usaha menjadi lancar.
Ice Crusher mesin es serut Maxindo menjadi pilihan pas bagi Anda pecinta es serut dan bagi Anda yang ingin membuka atau mengembangkan usaha. Mesin serut es Maxindo sangat cocok untuk berbagai usaha kuliner. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis. Dilengkapi dengan pisau penyerut yang sangat tajam, es batu menjadi halus dalam sekejap, menjadikan pekerjaan dan usaha Anda menjadi mudah. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Membuat es batu semakin mudah dengan mesin pembuat es batu Ice Cuber Machine Maxindo. Mesin pembuat es batu bentuk cube ini sangat cocok untuk restoran, kafe, kantin, laboratorium, dan lain-lain. Mesin es batu ini telah banyak digunakan para pengusaha kuliner di Indonesia. Main part diproduksi oleh International Manufacturer, stainless steel cabinet, removable bin storage, sehingga Anda bisa mudah memindah hasil es. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha es krim roll dengan modal kecil? Kini Maxindo menyediakan mesin pembuat es krim roll atau yang biasa disebut dengan mesin fry ice cream. Maxindo menyediakan salah satu tipe mesin es krim roll yaitu tipe MKS RIC36. Mesin ini menggunakan kompresor Panasonic, dilengkapi dengan tank penyimpan aneka bahan, dilengkapi dengan kaca display sehingga lebih menarik dan profesional, full stainless steel berkualitas dan good finishing, cepat dingin sehingga memudahkan operator. Dengan mesin ini, Anda mudah membuat variasi menu dan rasa, proses pembuatan atraktif di hadapan customer. Belum banyak pesaing, modal kecil dan mudah dijalankan. Harga hemat, menguntungkan usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja. Ya udah mas, jalan ya. Ya hi. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran, karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas, tetap semangat. Oke. Ya sudah ya. Ya. Foto baru tuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke nih Pak Jamar. Oke, Pak. Tadi kan kita sudah jelaskan nih sedikit tentang mesin es ini. Nah, betul. Mungkin pemirsa di rumah ada yang baru gabung. Nah, belum tahu ini mesin apa dan kegunaannya untuk apa aja dan cara gunanya seperti apa. Betul, nah, ini saya tanya lagi nih Pak Jamar. Nah, ini mesin apa, Pak? Ini mesin dengan tipe MKS IC75, Pak. IC75. Mesin ice cube ya, Pak? Betul. Nah, ini mesin ice cube ya, pemirsa, untuk membuat es yang kotak. Nah, betul. Ini mesin ice cube dengan tipe MKS IC75. Nah, dengan kapasitas, Pak? Kapasitas dia 35 kilo per 24 jam. 35 kilo per 24 jam, pemirsa. Nah. Jadi dia per 1 hari 1 malam 25 kilo. Nah, betul. Dia per proses itu berapa, Pak? Per proses dia 50 piece. 50 piece atau pemirsa. 5 kotak. Per proses atau 5 kotak, betul. Ya, Pak. Nah, ya, jadi dia produksinya per proses itu 50 piece. Nah, dan dia bahannya itu stainless dan dilengkapi dengan paduan stainless dan fiber. Ya, jadi dia cukup unik dan bagus sekali nih bahannya ya. Dipegang juga ini lembut, agak-agak gimana gitu. Nah, untuk wattnya, Pak?
Wattnya dia menggunakan watt 450 watt. Untuk watt menggunakan watt 450 watt nih pemirsa. Jadi cukup lumayan besar juga ya, Pak. Ya. Nah, jadi di kalau mau memang sih ini untuk produksi-produksi yang pendukung di restoran, Pak. Jadi restoran itu pastinya watt-nya besar-besar. Betul, Pak. Nah, jadi cocok sekali nih untuk yang usaha-usaha restoran atau kafe. Nah, ini langsung order mesin ini. Ya. Oke. Nah, untuk cara settingannya mudah ya, Pak? Enggak, Pak. Nah, cara settingannya cukup mudah. Dan juga dapat kelengkapan. Dapat kelengkapannya juga, dia dapat filternya juga. Ini betul, filternya untuk dihubungkan langsung ke toren ya, Pak. Toren. Nah, jadi kita harus ada penampungan toren baru masuk ke sini. Nah, ini nanti disaring di filter ini langsung ke output mesin. Ke mesin ya, Pak. Betul. Oke, langsung input ke mesin. Nah, ini selangnya juga kita dapat dua. Dapat dua. Ini untuk sambungannya dari sini. Betul. Nah, kalau ini dari ini untuk ke toren. Ini ke sini. Ini langsung ke buat ke mesin. Betul. Nah, caranya seperti ini. Mungkin ya, Pak. Oke, Pak. Kita jelaskan sedikit. Kita putar sedikit, Pak. Oke, Pak. Biar pemirsa di rumah tahu. Nah, seperti ini. Ya. Sudah, Pak? Enggak, Pak. Nah, coba tolong dijelaskan, Pak. Nah. Lebih detail lagi. Oke, caranya seperti apa? Nah, ini kan ada filter nih, Pak Rijal nih. Iya, itu ada filter. Dia pasti ada output sama inputnya. Nah, iya betul. Tuh. Nah, ini kita pasang. Tinggal pasang. In. Coba dibuka dulu, Pak. Oke. Mungkin bisa dicoba biar lebih paham lah gitu. Betul, Pak. Tapi jangan takut, pastinya kita dapat manual book kok. Betul. Nah, ini seperti ini ya, Pak? Betul, Pak. Seperti ini. Nah, ini bisa ke langsung ke keran. Ke keran atau ke toren. Betul, bisa. Nah, biasanya tinggal dikasih sambungan aja. Sambungan lagi, betul. Nah, ini langsung untuk ke mesin. Inputnya ya, Pak. Betul. Nah, ini langsung kita pasang di sini. Uh-huh. Seperti itu. Coba. Jadi, seperti ini. Nah, itu langsung ke input. Nah, ini langsung ke sini. Nah, ini pemirsa ya. Internet. Tinggal diputer. Nanti otomatis dia akan ngisi penampungan air di mesin ini. Betul, nah, secara otomatis. Ya. Secara otomatis. Nah, dan tinggal tunggu produksinya. Betul. Saja. Tinggal tunggu setting langsung produksi. Nah, ini untuk scope airnya, scope esnya. Betul, untuk Pak. Pengambilan es batunya yang sudah, Pak. Jadi. Jadi kalau membeli mesin ini harus butuh freezer juga ya, Pak? Betul, Pak. Butuh freezer. Oke, pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin yang sangat bagus ini, mesin es Cube ini dengan tipe MKS ICU75, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Oke. Tadi kan kita sudah janji nih mau praktik nih, Pak. Oke, Pak. Mungkin kita praktiknya untuk airnya manual ya, Pak? Kita manual dulu, Pak. Dulu. Karena berarti dia harus instalasi lagi. Iya, Pak. Dia harus siap. Soalnya dia harus diinstalasi. Betul. Dulu. Jadi kita untuk praktiknya hanya manual saja. Jadi ini bisa manual, bisa pakai instalasi. Kalau pakai instalasi ini lebih praktis ya, Pak. Jadi kita nggak harus ngisi-ngisi lagi. Jadi udah otomatis. Jadi kita tinggal. Juga. Kita tinggal saja. Dia tinggal produksi berapa jadinya per hari gitu. Betul. Aja. Nah, ini udah kita taruh kelengkapannya. Kita putar lagi, Pak. Kita putar. Ya, Pak. Putar. Saya bantu. Colok langsung, Pak. Colok aja langsung. Oke, siap. Nah, ini udah saya colok. Nah, ini sudah nyala ya, Pak. Terus ya, gimana, Pak? Settingannya, Pak? Nah, dia tinggal nunggu aja nih, Pak. Tinggal nunggu. Nah, ini udah power nih. Oh, udah power. Ini bisa kita off dulu. Mm-hmm. Kita nyalain. Nanti dia sekitar 700-an itu mundur lagi. Oh, itu mundur. Baru kita proses. Ini airnya udah diisi, Pak? Udah. Sudah Bapak isi? Segini dia. Nah, ini airnya udah diisi nih. Kita secara manual. Secara manual ini ada penampungannya. Nanti kalau untuk lebih praktisnya langsung bikin instalasi di rumah. Jadi atau di restorannya bikin instalasi. Jadi tinggal nunggu panen aja ya, Pak. Betul, nggak Pak. Harus ngisi-ngisi gitu. Jadi dia otomatis. Oke. Seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kita harus tunggu berapa menit, Pak? Kurang lebih 25 menit. Kurang lebih 25 menit pemirsa. Nah. Jadi setiap 25 menit dia proses 50 piece. Iya. Es cube-nya ya, es yang kotaknya. Betul. Nanti tinggal ditunggu aja. Nah, kan karena kita sudah proses sekarang, nanti kita tinggal tunggu jadinya 20 menit lagi ya, Pak? Iya. 25 menit atau 25 menit kita tunggu sampai dia jadi. Tergantung ruang suhu, Pak. Nah, tergantung apa? Suhu. Suhu ruang. Ya, suhu ruang juga tergantung pemirsa. Iya.
Jadi tidak hanya mesinnya, karena mesin ini tergantung suhu ruang. Kalau suhu ruangnya bagus, tidak terlalu panas, nah itu cepat jadinya. Bisa 20 menitan ya Pak? Betul, misalnya. Nah gitu, bisa 20 menitan. Oke pemirsa, langsung saja jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung kunjungi atau apa telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke pemirsa nih. Kayaknya kita sambil nunggu ada yang mau lewat dulu Pak. Ada yang mau lewat dulu Pak. Oke, ada yang mau lewat lagi. Oke pemirsa jangan kemana-mana ya. Setelah yang lewat ini kita akan kembali. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Halo para pengusaha sukses Indonesia. Mau ambil peluang baru bisnis aneka kuliner panggangan atau ingin menambah varian menu di bisnis resto dan kafe kuliner Anda? Maxindo punya jawabannya dengan mesin pembanggang serbaguna tipe MKS 005 BBQ Gas Smokeless. Bisa digunakan untuk membuat aneka makanan lezat dengan cara dipanggang. Dengan fitur dan keunggulannya, mesin telah dilengkapi dengan fitur kipas smokeless sehingga membuat proses pemanggangan minim asap. Material stainless steel yang kokoh dan food grade lebih efisien dalam pemanasan hingga di atas 90% sehingga makanan jadi lebih cepat matang sekaligus hemat energi. Menggunakan kompor dengan independent controller. Menggunakan cover glass dari bahan yang tahan panas. Ketinggian pemanggang bisa diatur sesuai kebutuhan atau jenis makanan yang dipanggang. Electronic full ignition sangat mudah untuk digunakan. Telah banyak dipakai oleh para pengusaha kuliner Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin tetas telur mini tipe AGR TT4, kapasitas rak 4 telur, mampu menetaskan berbagai macam jenis telur seperti ayam, itik, burung, dan lain-lain. Sangat cocok bagi Anda yang pehobi di bidang burung atau untuk pembiakan unggas dalam skala kecil non-komersil. Bisa juga digunakan untuk kebutuhan edukasi anak-anak. Desain yang mungil dan menarik dengan cover yang transparan, sehingga bisa melihat perkembangan telur yang disimpan di dalamnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan peluang bisnis aneka es populer seperti es serut, es teler, es buah, hingga es kepal yang sedang tren. Hanya dengan mesin Maxindo, top quality brand, mesin es serut planner tipe MKS IPL88 Maxindo. Efisien dalam menunjang bisnis dan produksi usaha aneka minuman es. Terbuat dari bahan material berkualitas, dengan fitur untuk mengatur dengan mudah tingkat kelembutan es yang dihasilkan. Pisau pemotong terbuat dari bahan stainless steel yang sangat kuat, berkualitas, dan memenuhi kaidah food safety. Dilengkapi dengan pengaman otomatis yang tersambung pada bagian penutup saluran inlet. Mesin akan otomatis berhenti jika penutup terbuka. Dilengkapi dengan dek penampungan di bagian bawah keran untuk mencegah es dan air yang overload. Tombol reverse yang membuat mesin bekerja dalam fitur dua arah putaran, sehingga membuat es yang diserut lebih halus berkualitas. Lebih hemat listrik, ideal untuk berbagai konsep usaha, mulai dari booth jajanan hingga kafe resto. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memproses berbagai jenis daging cincang untuk aneka produksi olahan makanan? Mesin meat mixer Maxindo tipe MKS R19A dan MKS R22A andalan terbaik bagi para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang industri kuliner. Full body mesin dari material berkualitas, awet dan higienis sesuai standar food grade. Fungsi mesin untuk menghaluskan sekaligus mencampur adonan daging dengan bumbu dan aneka bahan-bahan lainnya. Untuk kebutuhan produksi bakso, sosis, nugget, dimsum, dan aneka olahan makanan dari daging lainnya.
mata pisau ganda yang bekerja dengan sistem putaran maksimal menggunakan motor listrik berkualitas, bowl stainless steel yang dilengkapi dengan wadah penampung es untuk menjaga rantai dingin selama proses berlangsung, dilengkapi dengan saluran outlet drainase untuk memudahkan pembersihan. Top quality brand yang terpercaya telah digunakan oleh ribuan pengusaha di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Masih dengan peluang usaha aneka kuliner yang prospek dan laris menguntungkan. Mesin barbecue roaster tipe Grillo LMB11 dari Maxindo, andalan di kelasnya dalam mensukseskan bisnis resto maupun catering Anda dengan spesifikasi dan keunggulan. Mesin terbuat dari bahan material full stainless steel, pastinya kokoh dan awet, juga higienis untuk keamanan pangan. Aksesoris mesinnya lengkap untuk menunjang keberlangsungan usaha Anda. Terdiri dari 3 grid masak berbahan stainless steel, 2 cabang stick besar, penjepit belakang dan brengket kaki yang berfungsi optimal dalam membantu proses pemanggangan daging. Selain membuat kambing guling, Anda bisa menggunakannya untuk memanggang aneka makanan lainnya. Dilengkapi dengan fitur pemutar otomatis berdaya listrik rendah yang akan membuat operasional usaha lebih hemat biaya. Model mesin didesain secara profesional sehingga sangat cocok pada penempatan skala usaha menengah ke atas seperti buffet resto bintang 5 atau hotel. Praktis dan sangat mudah untuk digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke nih pemirsa, ya. Tadi kan kita sudah jelaskan mesin ini, nah sudah kita praktekkan, nah sudah kita tunggu berapa Pak kita sudah tunggu tadi? Hampir kurang lebih 20 menit ya Pak, 20 menit kurang lebih 20 menit kita sudah tunggu. Nah ini sepertinya sudah mau jadi nih pemirsa. Nah ini mesin pembuat es cube ya Pak, dengan tipe MKS ICU 75. Nah dengan kapasitas itu 35 kg per 24 jam. Jadi per prosesnya dia 50 piece. Betul. Per 20 atau 25 menit. Nah, ini sepertinya sudah mau jadi dengan bahannya Pak. Dengan bahannya itu stainless dan dicampur dengan
fiber ya. Fiber pastinya berkualitas. Betul. Dan pastinya mesin ini bergaransi servis 1 tahun di luar spare part. Oke, pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, okay, Pak. Oke, okay, Pak. Kayaknya dikit limo jadi nih, Pak. Iya, Pak. Nah, kita intip aja, Pak. Kita intip. Boleh, kita intip pemirsa nih. Kita intip aja. Nah, seperti ini. Ini dia jatuhnya seperti ini, Pak. Nah, seperti ini dia cara prosesnya seperti ini, Pak, ya. Nah, jadi dia seperti air terjun ya, Pak. Betul. Jadi sirkulasi air ya, Pak. Iya. Jadi airnya itu sirkulasi. Nah, nanti dia terisi di sini ya, Pak. Nah, nanti nah, dia akan ini membeku ya, Pak. Jadi nutup kotak semua gitu, Pak. Jadi kalau sudah full enggak ada celah, berarti dia udah jadi ya, Pak. Betul, Pak. Tinggal tunggu beberapa menit lagi. Beberapa detik lagi. Nah, ini sudah jadi, pemirsa. Nah, seperti ini dia, Pak. Nah, seperti ini jadi dia jatuhnya nggak satu-satu, Pak Rijal. Oh, langsung ya, Pak? Langsung satu. Langsung satu geblek lah gitu. Satu kotak semua lah. Kotak. Satu cetakan lah. Satu cetakan. Ya. Jadi langsung satu cetakan jatuh ke bawah ya, Pak. Betul. Yang ini dia proses pembuangan air dulu, Pak. Buka belum? Belum. Ini proses kalau di es krim depros. Oh, depros namanya, Pak. Oh, jadi itu depros itu proses untuk pengerasan ya, Pak. Proses jadinya es batu lah. Jadinya es batu seperti itu, Pak. Oke, nah ini kita tunggu lagi beberapa saat. Nah, itu pemirsa itu sudah jadi. Nah, sudah jatuh. Nah, kita bisa ambil, Pak. Boleh. Ambil tolong. Diambil, Pak, untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini pemirsa hasilnya. Nah, jadi dia kotak ya. Betul. Nah, ini kotak seperti ini. Dan bagus sekali nih. Nah, ini ya hasilnya. Oh, licin. Nah, ini juga pemirsa, masih ada yang hasilnya nyampur kayak nah, gini. Nah, jadi ini kita hasilnya ada yang nyampur seperti ini. Oke. Okay? Oke, okay, pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin pembuat es ini dengan tipe MKS ICU75, dan bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau bisa kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke nih, Pak. Oke, nah, Pak. Ini kan sudah jadi nih, Pak. Oke, nah, Pak. Maxindo itu mempunyai 4 komoditi nih, Pak. Komoditi, Pak. Ya, yang pertama itu Maxindo, terus Argowindo, Maxipack, Agrowindo dan Ardin pastinya. Jadi Pak Maxindo itu sendiri yaitu mesin-mesin pengolahan makanan atau food grade. Betul. Seperti ini nih. Ini ya, kan masuknya pengolahan makanan dan minuman juga. Betul, ya, Pak. Pak. Nah, ini maksud apa? Masuknya di Maxindo. Nah, kita juga ada cetak bakso, terus cetak mie, kita juga ada mesin-mesin ini apa ya? Apa? Membuat waffle. Waffle juga kita ada. Nah, jadi untuk Maxindo untuk makan-makanan ya, mesin-mesin untuk makanan. Nah, untuk Maxipack itu sendiri yaitu mesin-mesin pengemasan atau packaging. Nah, jadi pemirsa di rumah misalkan mempunyai bahan atau makanan yang untuk di packaging, langsung order Maxipack. Nah, jadi kita ada vacuum sealer, pedal sealer, hand sealer. Nah, ada cup sealer juga ada buat minuman. Nah, jadi sekarang kan lagi booming makanan-makanan frozen food nih, Pak. Nah, yang pasti yang lakunya vacuum sealer. Nah, jadi order aja langsung ke Maxindo, order vacuum sealer kita juga ada. Nah, untuk Agrowindo itu yaitu mesin-mesin pertanian atau perikanan. Betul. Jadi pemirsa di rumah, kita ada mesin penepung, kita ada juga membuat pelet atau cetak pelet. Nah, kita juga ada apa lagi, Pak? Penanam benih ya, Pak. Benih. Penanam benih atau pengebor tanah untuk tanaman kita juga ada. Nah, untuk Ardin itu yaitu kita mesin-mesin bukan mesin sih, alat-alat rumah tangga. Nah, jadi kita ada egg roll juga ada, pisau ada, pen-pen karakter ya, Pak. Betul, kita ada pen karakter. Oke. Okay? Nah, dari di Maxindo itu juga tidak hanya mesin-mesin aja. Jadi di Maxindo itu ada yang namanya Maxindo Academy. Academy, nah, Pak. Maxindo Academy itu adalah apa, Pak? Bukan akademi nyanyi, Pak. Jadi Maxindo Academy itu adalah bisnis usaha langsung, training usaha langsung diajarkan oleh chef-nya. Jadi kita tinggal daftar. Berarti langsung, terjun langsung gitu, Pak? Terjun langsung, sama chef-nya diajarkan sama chef-nya. Jadi bahannya apa saja, terus cara penggunaannya gimana, pengaplikasikannya gimana, langsung nanti diajarkan oleh chef-nya langsung. Betul. Nah, dan juga bersertifikat, dan chef-nya juga bukan chef yang kaleng-kaleng, Pak. Betul, chef, Pak, yang berpengalaman. Nah, jadi tunggu apa lagi? Pemirsa di rumah langsung ke Maxindo, karena di Maxindo semuanya lengkap, ada. Jadi kalau pemirsa di rumah
tidak bisa, nggak punya skill, belum bisa usaha, langsung ke Maxindo, daftar di Maxindo Academy. Jadi kita ada training academy, misalkan pembuatan makanan ala kafe, pembuatan aneka minuman, kita ada, masakan mie ala restoran atau Chinese food, kita juga ada. Paketan bakso juga kita ada, semuanya lengkap lah. Oke, Mirsa, nah ini untuk hasil dari mesin S Cube dengan tipe MKS IC75. Nah, ini hasilnya sangat bagus sekali ya. Per 20 menit, tapi dia tergantung suhu ruangan. Betul. Jadi kalau suhu ruangannya itu lebih bagus, lebih dingin, dia lebih cepat jadinya. Lebih cepat. Nah, jadi diusahakan suhu ruangannya diatur dulu, betul, ya Pak. Betul. Ini untuk hasilnya dari mesin S Cube ini bagus sekali. Oke, nah ini udah. Jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke pemirsa nih, sekian dari kami ya. Nah, kayaknya kita udah lumayan banyak juga, Pak, ngobrol tentang mesin ini. Oke. Sudah detail. Nah, ini untuk hasilnya sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian dari kami, saya Rijal dan rekan saya Jamal serta kru yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.